RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Calon jemaah haji asal Lobau berangkat 21 Juni mendatang. Sesuai jadwal, 57 calon jemaah haji tersebut akan terbang ke Mekah 23 Juni. Selengkapnya, Wawali Nuryani melaporkan. Kementerian Agama Kota Bau-Bau menetapkan keberangkatan calon jemaah haji. Sebanyak 57 jemaah akan bertolak dari Bau-Bau pada 21 Juni mendatang menuju Embarkasi Makassar. Kepala Kemenag Bau-Bau Rahman Kali menyebutkan, para jemaah harus masuk Embarkasi Makassar tanggal 22, selanjutnya pada tanggal 23 Juni seluruh jemaah akan terbang menuju Mekah melalui Bandara Abdul Aziz Jeddah. Para calon jemaah asal Bau-Bau masuk ke dalam kloter 7 keberangkatan bersama calon jemaah haji dari Kepulauan Buton lainnya, termasuk Buton Tengah dan Kolaka. Rahman menyebutkan yang paling menonjol tahun ini adalah armada keberangkatan. Tahun sebelumnya menggunakan pesawat dengan kapasitas 500 orang, sekarang pesawat jenis Airbus berkapasitas 393 orang. Insya Allah untuk jemaah haji Kota Bau-Bau yang 64 lalu pada akhirnya tinggal 57 itu akan berangkat dari Bau-Bau di tanggal 21, karena di tanggal 22 itu mereka sudah harus masuk Embarkasi Makassar. Dan tanggal 23 mereka sudah harus terbang ke Mekah melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk jemaah haji Kota Bau-Bau ini bergabung di kloter 7. Sejumlah tahapan telah dilalui para jemaah. Minggu ini para jemaah mulai melaksanakan manasik haji di tingkat kecamatan sebanyak 4 kali dan akan berlanjut ke tingkat kota sebanyak 2 kali. Setelah tuntas pelaksanaan manasik, Kemenag akan mempersiapkan keberangkatan para jemaah. Sementara persiapan dokumen keberangkatan seperti paspor, pemeriksaan telah tuntas Kemenag laksanakan, termasuk dokumen kesehatan seperti vaksinasi minimal dosis 2 hingga booster. Para jemaah juga sementara latihan kebugaran agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Wadid Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.